subscribe dulu dong. Yang pertama memang masyarakat ini sangat membutuhkan kehadiran dan perhatian dari pemerintah Kota Malang. Saat ini kita belum bisa memastikan bahwa banjir ini akan berhenti pada saat ini. Pertama, melihat kondisi cuaca sangat ekstrim, ini sangat ekstrim. Oleh sebab itu, yang pertama masyarakat ini harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Karena kita tidak bisa memastikan karena cuaca ekstrim ini bisa saja ini terjadi. Karena pertama juga faktor naik turunnya sirkulasi air di laut, ya. Jadi bisa saja kalau misalnya dia pasang, nah itu ada kemungkinan juga potensi air ini pasti akan lebih besar. Karena faktor banjir ini ada dua. Yang pertama faktor banjir disebabkan karena meluapnya sungai yang ada di seputaran Kota Manado. Itu sungai itu ada beberapa bukan hanya di bagian utara. Baru yang kedua juga itu adalah menyangkut masalah buruknya drainase. Jadi drainase itu sudah tidak mampu menampung debit air. Sehingga air ini keluar ke jalan, bahkan itu masuk di rumah-rumah penduduk. Nah, oleh sebab itu saya minta Dinas Pekerjaan Umum, ya, dalam hal ini mewakili pemerintah Kota Manado, menyangkut juga PLN, ini harus lebih keras untuk bekerja, karena masyarakat ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Nah, kenapa saya katakan PU juga harus berperan di sini? Yang pertama, segera ada tindakan, ya kan? Kalau misalnya drainase ini masih buruk, maka kita tahu bersama bahwa naiknya air masuk ke rumah ini bukan hanya pada saat juga banjir atau hujan hujan saja, itu sudah masuk ke rumah-rumah. Jadi ini peran pemerintah. Saya berharap begitu juga menyangkut masalah pemerintah dan dinas sosial. Dinas sosial itu karena setiap tahun dalam mata anggaran itu tetap ada anggaran yang kita siapkan. Itu yang namanya anggaran mengantisipasi apabila ada bencana. Itu besar, dalam jumlah besar. Jadi anggaran itu, ya, kalau macam itu kan contoh misalnya beras, itu beras cadangan pemerintah, BCP, itu ada. Setiap tahun itu kami DPRD Kota Manado mengakomodir itu, mempersiapkan supaya kalau ada misalnya bencana, misalnya longsor, banjir dan sebagainya, itu dana itu digunakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat mengalami korban bencana, ya. Jadi kami juga secara pribadi, ya, Partai Amanah Nasional insya Allah juga akan memberikan bantuan ala kadarnya, karena memang sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ada tinggal rasa yang harus kita berikan kepada masyarakat. Tinggal akan mengkoordinasi dengan Partai Amanah Nasional, ya, walaupun ya tidak sesuai dengan diharapkan oleh masyarakat, karena memang sangat besar ini jumlah atau bantuan yang harus kita gelontorkan kepada masyarakat. Karena yang banjir ini kan hampir sebagian besar masyarakat Kota Malang. Bagian utara kecamatan Singkil itu ada Karami, Wonas, Ketang Baru, Ternate, Tanjung, ya. Itu yang sangat mendekat sekali dengan daerah aliran sungai. Jadi itu mendapat perhatian dari pemerintah. Tapi juga bagian-bagian utara Tuminti, Bunaken, ada juga bagian Perkami. Jadi ini saya pikir memang ini bencana alam. Ya, bukan hanya banjir tapi ada longsor juga, bahkan ada yang meninggal. Jadi kalau harapan kami, kiranya pemerintah harus lebih prihatin, ya, lebih meningkatkan himbauan peran serta pemerintah. Ya, pertama saya minta kepada pemerintah Kota Manado dan Wali Kota Manado di masa akhir jabatan ini, ya, saya berharap untuk lebih punya kepekaan, ya. Saya memberikan apresiasi kepada Wali Kota Manado apabila Pak Wali Kota Manado di masa akhir ini sebetulnya ujian bagi pemerintah Kota Manado dan Wali Kota Manado. Di saat beliau memperbaiki sistem pemerintahan yang baik, di saat-saat ini kita menghadapi masalah yang sangat besar, itu masalah bencana alam, baik banjir maupun longsor. Jadi ini memang kalau saya lihat secara pribadi, Pak Wali ini merasa sangat sedih, ya. Tambah juga keadaan perekonomian Pak Wali juga dalam hal ini menangani masalah COVID, tiba-tiba juga, ya, memang
bukan hanya pemerintah Kota Manado, itu pemerintah pusat juga begitu. Ini memang banjir ini, bencana alam ini bukan hanya dari Manado, tapi juga hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak ini. Jadi bagi kami, saya memberikan dorongan moral kepada Wali Kota Manado, marilah kita bangkit, Manado harus bangkit, sama-sama kita semua stakeholder untuk bisa mengantisipasi terus membantu masyarakat yang saat ini terkena banjir, ya, baik juga tanah longsor. Ketua sendiri di kediaman ketua, yang kami tahu di dekat bantaran sungai, apakah masuk juga banjir, ketua? Ya, memang kalau kita melihat memang ada di itu kelurahan Kerame itu sekitar hampir 60-70% itu rumahnya terendam, ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan, pertama juga kita bersyukur dengan ada tanggul di wilayah Kali Tondano itu membantu masyarakat. Sebetulnya kalau memang itu tidak ada, betapa banyaknya sampah maupun apa namanya PC, ya, itu akan menyulukan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kondisi masyarakat Kelurahan Kerame, akses jalan dan rumah-rumah itu sebagian besar itu sudah teratasi. Apalagi masyarakat sekarang membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah Kota Manado berupa bahan makanan. Karena ini saya pikir panjang ini, ya. Masyarakat benar-benar dari sisi ekonomi menghadapi COVID, perekonomian tidak baik, maka mereka sangat mengharapkan bantuan daripada pemerintah Kota Manado. Karena wajib hukumnya pemerintah Kota Manado harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan solidaritas kepada masyarakat, kita berikan apa semangat supaya mereka bisa bangkit. Jangan merasa bersedih, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Kuasa. Karena tidak ada daun selai yang jatuh di permukaan bumi tanpa izin dan kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ucapan keprihatinan. Ya, menyampaikan turut prihatin, ya. Karena saya juga adalah bagian daripada masyarakat yang mengalami bencana, ya. Cuman ini adalah masalah kita semua, ya, masalah kita semua, dan marilah sama-sama kita membantu, khususnya kepada masyarakat yang mempunyai kelebihan. Saya mendorong marilah kita tingkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas kita dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong.